pusat keunggulan pada program keahlian desain komunikasi visual. Start dari pelataran Dira Department Store, SMK 5 Jember di Kencong mempersembahkan teatrikal kolosal tentang sekilas asal-usul desa Kraton Kencong. Teatrikal atau sendera tari ini dipersiapkan secara matang oleh Dewan Guru SMK 5 Jember sehingga peserta sudah berlatih sejak 6 bulan yang lalu. SMK 5 Jember menjadi salah satu lembaga pendidikan yang aktif melestarikan kearifan lokal, seperti mengangkat cerita dongeng maupun legenda. Di Karnaval tahun 2023 mengangkat episode Putri Domas, yaitu asal-usul desa Padomasan Kencong. Sedangkan di tahun 2024 mengangkat Dauhan Boto atau Perintah Batu Bata yang disusun rapi atau keraton. Sebetulnya teatrikal dari 500 murid SMK 5 ini diangkat dari cerita rakyat Balada Dauhan Boto, yaitu ketika salah satu pangeran dari Majapahit dengan pasukannya berburu ke dalam hutan. Sesampainya di tengah hutan, sang pangeran melihat buruannya yang berupa seekor kijang. Takut buruannya lepas, maka dipanahlah kijang tersebut sehingga kena dan mati. Betapa terkejutnya sang pangeran ketika mengetahui kijang tersebut ternyata peliharaan milik seorang putri. Singkat cerita, kedua sejoli tersebut bersatu dan mengatakan kelak tempat ini dinamakan Desa Kraton. Sebagai tambahan, Dauhan Boto menurut pemerhati sejarah tercatat dalam buku Pararaton tahun 1331 ketika Gajah Mada menaklukkan Kerajaan Sadeng. Barulah pada tahun 1359, Hayam Wuruk berkunjung ke Kerajaan Taklukan dan tercatat dalam buku Negara Kertagama. Tahun ini SMK PG 5 Jember tetap mengambil kearifan lokal dengan cerita Dauhan Boto. Apa esensi Dauhan Boto itu apa, Pak? Dia menceritakan tentang Kerajaan Majapahit, seorang pangeran berburu di daerah Kencong. Di situ menemukan rusa, rusanya dipanah kena ternyata ternyata punya putri. Akhirnya ya jatuh cinta. Istilahnya berarti peninggalan petilasan sendiri itu masih ada sampai saat ini, Pak? Insya Allah masih ada. Ini jadi kita ngambil dari petilasan-petilasan kerajaan. Mungkin dari cerita itu menjadi sebuah desa atau sebuah kecamatan, Pak? Sebuah desa. Bernama apa, Pak? Desa Kraton. Desa Kraton. Kita pengen mengangkat tema-tema lokal. Jadi yang ada di sekitar Kencong dan sekitar itu banyak peninggalan-peninggalan kerajaan. Itu yang ingin kita angkat ke permukaan biar masyarakat itu tahu. Bernama Dauhan Boto yang berada di desa. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.